Terus dari Medan salam balik lah ya. Banyak yang minta nge-live ya. Oke, mari kita live. Tapi sambil nyetir. Pengen ya. Oke. Pegel kali gitu. Pegel ya rasanya. Apa aja gak apa. Bagus. Yang tempel itu bagus. Ali gantengan sekarang ya. Aduh dulu. Yang puji-puji gitu. Jadi pipiku ini kan ada ini apa ada luka. Lalu pipiku ini aku perawatan muka. Lalu si sang dokter memberi vitamin. Tapi ini nggak boleh kena debu karena katanya kalau kulit pipi itu bukan kayak kulit tangan segala macem. Kulit pipi kan tipis. Kalau misalnya nggak pakai penutup kayak gini lebih lama sembuhnya. Oke, thank you mame. Semangat Jiara, semangat. Keren. Tadi gue abis nonton Unity. Lagunya gimana? Coba awalnya lupa gue. Gue pasaran gue denger mulu dah. Kok ngeblank gini sih gue? Ih sumpah. Coba gue langsung skip itu. Mau kemana nyetir? Mau ke BSD ketemu Bang Kiki. Samperin Bang Kiki. Dekat banget tuh BSD, dekat banget. Gimana ya lagi ini tuh gue lupa dah. Kan awalnya kan angin-angin dulu tuh video klip itu. Gue lupa dah. Apa ya? Gue lupa anjir. Refnya. Pokoknya coba cintanya kan. Kok yang di otak gue lagu ini ya? Jangan diam sayang, jangan cuekin aku. Apa ya? Gue lupa deh. Lupa asli malas banget dah. Udah mau nyanyi jadi kita lupa ya. Buat semua yang belum dengar lagu video klip Unity, yang belum dengar silakan didengar. Lagunya sudah ada di seluruh digital platform music. Video klipnya juga bisa dilihat di YouTube. Keren. Lebih keren dari boyband gue dulu. Gitu. Kenapa tuh pipi? Aduh, biasa laki-laki. Gue kalau gak jawab pertanyaan gak apa-apa ya. Lagi nyetir soalnya. Oh maaf, maafkan diriku yang telah membuat hatimu terluka. Hanya kau cintaku, ku tak pernah fikir untuk pergi dari. Walau hanya kita remaja, cantik. Oh iya, happy Lovers Day buat semuanya. Sekarang tanggal 14. Semoga semua makin kompak. Ditunggu tahun depan banyak sekali project baru yang lebih asik, yang lebih fresh dari sebelumnya, yang lebih menyakitkan hati. Waduh, pokoknya ditunggu saja. Doakan yang terbaik, selalu support. Jadi ceramah.
bakal ada tahun depan, semoga doain bakal ada album pertama, terus juga bakal ada tour, intimate tour, asik tour, tour kayak boleh tour, intimate tour. Lagunya ntar di album banyak lagu cepet, bukan banyak sih, ya 50% lah, 50% lagu yang slow, 50% lagi yang upbeat. Didoakan ya semoga, soalnya banyak banget kapan kesini kapan kesitu, ntar dulu deh. Tournya jangan pas UN ya, jangan pas UN, ya iyalah, mana sih? Dipikir tahun depan si JR comeback, wah sulit tuh, sulit. Al, kamu rindu JR ya sih? Itu pertanyaan yang sangat-sangat. Sebenernya gak harus ditanyain cuy. Turnya jangan pas UN. Iya, set. Kalau bisa pas libur lebaran tuh, mantap. Sakit gigi kok pakai ansaplas masih. Pokoknya turnya pas hari libur aja. Pas libur dan enggak Senin Selasa Rabu Kamis Jumat, enggak. Jadi Sabtu Minggu ya lagi depan, Sabtu Minggu depan lagi gitu. Doakan saja. Apapun yang akan terjadi, di lo udah putus ya. Mohon maaf Mbak, kan udah lama Mbak. Udah mau 2 bulan lebih nih. Kayak agak telat gitu ya. Kayak. Buat semua jangan lupa tanggal 21 Cibinong City Mall jam 9 malam acara Midnight Sale. Itu banyak yang tanya kan, kenapa sih jam 9 malam kemalaman? Itu tak udah bagus tadi ya jam 11. No, mau ngeronda lu jam 11 nyanyi. Jam 9 tuh bakal bawain sekitar 10 sampai 12 lagu. Tunggu saja dengan format full band. Aransemen baru, aransemen by Mr. Arnold Sadrak. Pokoknya bakal seru-seru. Bawain lagu Sejati Hati, Biar Aku Yang Pergi, wah banyak lah. Buset, malam amat. Ya udah kita bermalam-malam ria bareng lah. Tanggal 21 itu hari apa ya? Sabtu ya? Kan libur ya berarti kalau Sabtu. Itu tanggal 21 hari apa deh? Sabtu kan? Tuh, hari Sabtu berarti aman. Aduh, ada polisi nih. Ntar lu ya, ada polisi guys. Oh, kita gak apa-apa, kita nyalain. Kita kasih ke pak polisi lu ya. Lagi ngilang, Deng. Aman, Papol, hormat. Iya, emang macetnya kayak gitu. Namanya juga hidup. Ada pak polisi. Waktu itu gue punya tripod gitu deh, coba liat deh di situ. Sorry. Lagu yang menurut lo paling ngena ntar apa di? Ngena apa nih? Owen Makara Bless, Ale mau kemana? Kabar beta ya, WhatsApp beta. Gimana? Ada gak? Kabar beta, Owen Makara Bless. Foto WhatsApp ding bun, sedap. Lagu apa nih? Lagu buat yang di album, apa yang buat nanti tanggal 21? Nah ini kan ada. Nah,
Ini kan enak nih. Sini nempel. Eh gimana nih? Udah kagak nempel. Nempel bos. Ini coba lu gituin. Tuh. Lagu yang ini pas nanti tanggal 21. Lagu tanggal 21 yang paling ngena kalau menurut gue ini. Aku hanya pergi untuk sementara, bukan untuk meninggalkanmu selamanya. Dan aku pastikan kembali pada dirimu, tapi kau jangan nakal. Aku pasti kembali. Ale sama siapa itu? Beta dengan teman kantor, klinik Prima. Aku tahu Owen kamu kangen aku kan. Kamu tuh 2 hari gak ketemu aku tuh udah kayak. Aku tahu. Aku tuh emang orangnya ngangenin. Ah, sedep banget ya tuh. Lagu apa aja ya, surprise dong. Makanya datang. Kalau dikasih tahu gak seru. Pokoknya ntar tanggal 21 bakal mood kalian aku akan bikin seneng, terus sedih, terus seneng lagi, sedih lagi, oke? Karena banyak aransemen baru, banyak lagu-lagu yang belum pernah aku bawain di stage, aku bawain. Aku maaf kak, tadi aku sama teman-temanku tiba-tiba minta foto, ganggu, it's okay. Kalau minta foto siapa aja, kayak tadi kan gak apa-apa kok, gak masalah. Gak ada yang diuber-uber juga waktu tadi, jadi ya aman lah, santai-santai. Kecuali kalau lagi ada mau acara buru-buru. Udah, bisa gak nih? Bisa lumayan. Kunci lu. Bentar ya guys. Ini gak bisa nih. Gak bisa nih game ini. Gak bisa man. Enggak, gak bisa. Kan ada ininya. Apa ini buat iPhone doang ya? Apa sih? Gak bisa Imin. Ada lu nih Wan. Apa sih? Kak Erika mana? Gimana caranya dapat posisi yang PW nge-live? Ini gak macet tuh nih. Lancar-lancar aja. Aldi nyanyi dong. Datang tanggal 21. Malming gak bang? Ini mau malming. Cintaku bukanlah cinta biasa, jika kamu yang memiliki ungu, kamu yang temu.
live sambil rebahan. Nggak boleh dong, kan lagi mikir. Bayar nggak sih tanggal 21? Enggak lah, kalau bayar kan pasti di apa, di foto promonya kan pasti ada HTM itu. Enggak lah, orang acara mall kok bayar sih? Gimana dah? Acara mall mana gratis kali? Gratis, acara mall gratis. Kapan acara mall bayar? Acara mall tuh gratis. Untuk sementara. Iya. Kan kalau mall gak mungkin gratis. Sekarang kalau kalian, berarti semua yang mau datang ke mall harus bayar dong logikanya. Kan gak mungkin. Gimana sih? Coba kapan pernah nonton orang manggung di mall bayar? Di mall ya, mall terbuka. Lagi nyetir ya? Enggak lagi nyetir kok. Ibu mobil aja. Skating ya, kalau main skating bayar, orang gua nggak nyanyi dia skating. Udah ya guys, baterai HP ku sudah mau lowbat. Bye bye.